kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Semi. Hari ini aku ada di tepi danau yang ada di Dermaga Bogor. Aku penasaran sama tempat ini, sebenarnya udah lama cuman baru kesampaian hari ini. Bagus ya tempatnya, lihat banyak apa itu namanya? Bunga-bunga teratai itu, ada bunga teratainya. Ada bunga-bunga teratainya. Kita mulai coba review makanannya guys. Sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe guys. Lihat danau nya guys, masya Allah tuh, lihat danau nya banyak bunga teratai. Kita mulai masuk yuk. Dua mudah gimana ini sok udara ada adem ternyata ya. Soalnya untuk ditempatin aja, kalau untuk bagian taking ordernya nanti dipanggil si Ani. Tapi tempatin dulu aja lumayan. Mau di situ aja. Mana? Di situ. Iya. Ini adalah menunya guys, macam-macam kan makanannya. Lihat deh, makan panen danau. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the stones are falling.
miss you guys. Kita miss deh. Ini kan ya, ini makanan sini. Makanan macam-macam. Apapun toppingnya, pisang yang kayak gitu kayak gini tuh nggak pernah nggak enak, semuanya selalu enak. Guys, dari hasil review aku hari ini adalah kesimpulannya, ikan bawalnya paling enak dibanding ayam rica-ricanya. Pisang bakarnya enak banget, karena dimana-mana pisang bakar ketemu cok sama keju pasti enak lah ya. Terus pempenya sayang banget, pempenya itu gak kerasa ikan sama sekali, kayaknya pempeknya terigu. Mungkin memang harganya murah-murah di sini ya, nggak terlalu mahal. Jadi sesuai rasa, sesuai uang, sesuai rasa, sesuai semuanya. Pempeknya benar-benar nggak ada ikan-ikannya.
terus ayam rica-ricanya terlalu rasa saus banget, benar-benar rasa saus banget. Terus ayamnya sih enak garing, cuman kuah rica-ricanya yang menurut aku sih ya nggak banget gitu. Tempatnya sih enak banget guys, benar-benar enak tuh lihat danau dan banyak tempat-tempat lesehan, ada tempat di dalam juga. Dan enak di sini nongkrong sore-sore kayaknya biar nggak terlalu panas, dan ini cuaca Bogor lagi mendung-mendung sedap gitu deh guys. Buat kalian yang mau jalan ke sini, ini lewatnya belakang kampus IPB, lewatnya masuk ke kampus IPB dari depan, keluar pintu IPB belakang, maju lurus, terus ada belokan belokan pertama, belok ke kiri, terus lurus, dan akhirnya kalian bakal nemuin tempat ini guys. Ini tempatnya kok dari jauh tuh udah kelihatan beautiful begitu, tempatnya kok dari jauh indah, benar-benar indah. Jadi buat kalian yang mau datang ke sini, jangan percaya sama map Google. Lebih baik kalian harus tanya-tanya karena aku diputer-puter sama Google setengah jam. Ngelelahin sih guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.